again. So today I wanna make a video tentang Shopee Haul seperti biasa. Tapi tema Shopee Haul kali ini adalah aku mau review piyama. Piyama ini bisa dipakai untuk ibu menyusui atau biasa dibilang busy friendly. Dan aku bakal ngasih tau kalian juga barang-barang yang rekomend atau nggak rekomend. Dan seperti biasa, aku bakal harus review mengenai barang-barang yang aku cobain. Jadi sebelum aku cobain barang-barang yang nanti aku review, aku mau kasih tahu ke kalian kalau tinggi aku itu 152 dan berat aku 45 kilo. So basicnya tuh badan aku emang kecil, jadi pasti nanti bajunya tuh bakal agak kelihatan kayak oversize karena memang basicnya badan aku kecil. Anyway, aku lagi staycation, jadi so sorry mengenai background-background yang sangat messy ini. So, tanpa berlama-lama lagi, let's try the pajama. Jadi, ini barang pertama yang aku review adalah piyama yang paling aku suka dan yang paling aku rekomen. So, piyama ini dia modelnya tuh celana pendek gitu. Terus di sini, di kanan kirinya juga dia ada kantongnya. Dan bagian depan dia pakai kancing. Dia sih basicnya sih polos, piyama polos gitu. But I love it karena ini tuh kayak simple banget, tetap kayak elegan gitu ya. Jadi ini untuk size-nya itu all size, tapi all size-nya dia fit to L. Ini itu aku belinya di toko yang namanya Piyama Olin. Ini tuh aku beli harganya murah banget. Ini aku cuman beli dia di harga 65.000 aja dan dia punya berbagai macam warna. Untuk warnanya sendiri itu dia ada warna mustard, gray, coklat ini, coklatnya kayak aku pakai gini. Terus dia juga punya warna black. So, this is the look. Bahannya sendiri ini tuh dia tuh lembut banget dan dia itu jatuh, tapi bukan bahan satin. Dia ini bahannya kalau aku lihat di websitenya, nama bahannya itu polimikro. Dan ini bahannya tuh nyaman banget, dia tuh kayak adem. Oke, okay, next barang selanjutnya. Piyama yang kedua yang aku cobain adalah dia dress gitu. Ini itu kayak model klasiknya motif Indonesia. Piyama ini aku belinya di toko namanya Dams Batik. Ini tuh harganya murah banget juga. Harganya itu cuma 40.000 aja. Jadi di sini ada kancingnya. Jadi nanti bisa dibuka untuk busi friendly. Untuk namanya sendiri kalau di tokonya itu aku sambil nyontek ya baca. Namanya itu adalah Mini Home Dress Batwing Lurik Duster Katun Kelawar Rempel Resleting Depan. Agak panjang ya. Kalau dari description-nya itu dia bahannya itu katun. Jadi of course pastinya adem dan nyaman. Di bawahnya ada rempel-rempel kecil gitu. Jadi untuk mempermanis modelnya. Ini juga aku rekomendasi karena pertama karena memang bahannya enak dan karena motifnya yang unik, kayak Indonesia jadul gitu. Oke, next barang selanjutnya. So, this is look ketiga piyama yang aku cobain hari ini. Ini itu modelnya itu celana pendek juga. Dan di celana ini itu dia ada talinya, jadi bisa di-adjust ukurannya. Dan dia di bagian celananya kanan kirinya pun ada kantong dan kantongnya itu lumayan besar. Untuk modelnya sendiri bagian baju dia itu modelnya seperti biasa, simple di bagian atas dan ini bagian depannya itu dia pakai kancing, jadi busui friendly. Dan yang bikin uniknya lagi baju ini adalah dia di bawahnya tuh kayak ada rempel-rempelnya yang bikin baju ini tuh kayak lebih cute. Ini tuh aku belinya di toko yang namanya Amelie Collection. Dan untuk one set piyama ini aku beli dia harganya 120 dan nama piyama ini di tokonya itu namanya Elina Homeware Set Setelan Baju Rumah. Jadi dia punya beberapa macam motif dan yang aku pakai ini namanya motifnya motif Milo. Jadi untuk ukurannya sendiri ini dia ukurannya all size. Jadi ini looknya. Kalau untuk piyama ini sih kayaknya tuh bisa dipakai untuk keluar juga ya, nggak cuma untuk tidur karena motifnya yang unik dan modelnya juga yang lumayan cute, jadi kayak bisa buat untuk sekalian kayak jalan untuk keluar kayak belanja di supermarket gitu. So untuk look ketiga ini aku rekomendasi juga buat kalian. Untuk bahannya sendiri ini bahannya adem juga, jatuh hampir sama kayak bahan yang look pertama.
adem dan of course nyaman untuk dipakai tidur. Next review adalah model dress lagi. Jadi untuk piyama ini aku belinya itu di toko yang sama kayak yang tadi aku beli piyama sebelumnya, di toko namanya Piyama Oilin. Dan untuk nama dressnya di tokonya itu namanya Duster All Size V2L. Untuk harganya piyama ini under 100.000, yaitu dia cuma harganya 93.000. Untuk size-nya sendiri ini, dia ini size-nya all size tapi all size-nya V2L. Ini lumayan besar ya, lumayan lebar. Dan di sininya, di bagian kanan kiri depannya ini dia ada kantong. Terus di bagian depannya dia menggunakan kancing, so this is busy friendly. Dan untuk motifnya sendiri ini motifnya itu banyak banget macamnya. Tapi kalau untuk motif yang aku beli ini itu dia namanya Zip Grey. Bahannya ini katun, udah pasti adem kalau kita pakai dan sangat nyaman untuk dipakai sehari-hari ataupun dipakai untuk tidur. Untuk piyama ini juga rekomendasi untuk kalian. So, this is the look. Next, untuk piyama selanjutnya adalah dia dress lagi. Tapi ini dressnya itu dia mini dress gitu. Dress ini aku beli di toko yang namanya jiva.id. Dan untuk harganya sendiri piyama ini tuh murah banget harganya. Dia itu cuma 52.000 aja. Untuk nama dress ini di tokonya itu namanya Duster Menyusui Jiva Pendek Rayon. Sini dia ada kancingnya gitu. Jadi ini bisa diturunin untuk dipakai ibu menyusui atau busui friendly. Ini tuh adem banget karena dia tuh bahannya tuh jatuh gitu. Kalau untuk motifnya ini aku pilih motifnya dia kodenya 07. Untuk size-nya sendiri itu size-nya dia all size, tapi ini bukan size besar deh kayaknya. Ini untuk size yang badannya kecil kayak aku gitu. So this is the look. Aku juga suka ya baju ini karena baju ini tuh adem banget, nyaman. Udah gitu yang aku suka, yang paling aku suka adalah motifnya itu lucu banget, unik. Dia tuh warna, untuk warnanya itu dia warnanya abu-abu gitu. Jadi ini piyama terakhir yang aku bakal review. Dan piyama terakhir ini menurut aku rekomendasi juga, tapi rekomend untuk badan, untuk yang punya badan kecil. Kalau untuk yang punya badan besar kayaknya takutnya nggak muat, tapi nanti kalian bisa tinggal lihat size di detail produk ini kira-kira muat atau enggak sih buat kalian. Nah, itu dia review kali ini untuk overall baju yang udah aku cobain hari ini. Menurut aku semuanya rekomend karena memang dari bahan model itu menurut aku tuh bagus-bagus. Dan untuk harganya juga masih bersahabat. So, aku rekomend semuanya. Sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. And I hope you enjoy this video. And I hope you like it this video. So, thank you guys for watching. See you later. Bye-bye.